Ya lumayan, pasaran lumayan besar lah ya, kalau ini ya berhubung ya tua tahunnya begini kita nggak mikirin orang. Terus kalau untuk dibandingkan dengan tahun lalu ada angka penurunan? Nggak turun. Nggak turun sama kayak tahun lalu ya? Iya sama. Kok ini untuk penjualannya kemana kok? Ke Pontianak. Ke Pontianak? Oh siap. Terus kalau untuk produksinya per hari itu berapa kok? Semua kira-kira ya 8.000 batang lah. 8.000 batang per hari. Siap. Kalau untuk pekerjanya? Yang karyawan. Karyawannya? Ada semuanya. Iya. Semuanya kurang lebih 10 orang. 10 orang. Oh, siap. Permintaan ramai udah dari bulan kapan kok? Kalau ini kan habis, ini kan mau imlek kan? Bulan Februari ya ini. Habis imlek habis menyusul cengbeng kan bulan 2 udah cengbeng. Kita kalau nasional bulan 3 kita bulan 2 udah cengbeng. Kan semain kuburan cengbeng. Jadi nyambung dia. Nyambung terus. Iya. Jadi ini habis lebaran nyambung ke cengbeng. Oh. Kok sekarang ini kan kita tahu kan kok musim hujan kok. Nah, itu ada kendala enggak? Oh ya, kendala besar sekali. Turun produksinya. Produksinya sampai berapa persen kok? Bisa 50% efektivitas ini. Apalagi satu hari bisa kalau 8.000 batang nih ya. Bisa 2 hari baru 8.000 batang. Kalau cuaca begini. Itu tahapan apa kok yang susah ketika musim hujan kok? Nggak kering. Nggak kering? Ah. Harus berapa hari? Harus sehari lebih? Kalau dia panas cuaca bagus, 3 hari nggak kering. Kalau begini bisa seminggu. Jadi semua nggak bergerak. Tergantung matahari. Tapi permintaan masih terpenuhi ya? Penuhi. Itu berapa, ini kok berapa batang keluar kota atau? Kalau keluar kota iya. Itu pasti mbak. Berapa box? Satu dus isinya 340 bungkus. Kan kita diikat, baru dipakai ke dus. Jadi satu dus isinya 350 bungkus. Harga gimana? Tahun ini naik atau? Tidak. Oh, harga barang. Iya, harga barang. Iya, saya standar. Enggak ada perubahan dengan tahun lalu ya? Enggak. Kalau bahan baku kok? Bahan baku sih enggak susah kok. Kayu-kayu ya? Iya, kayu bekas bebeknya itu, bekas mebelnya, bahan.